Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita selalu sebagai orang beriman memuji Sang Pencipta Allah, karena kita sangat yakin dengan kalimat Alhamdulillah Allah akan memenuhi segala kebutuhan kita. Jadi kita panjatkan selanjutnya salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang telah diperintahkan Allah kepada kita, dengan berharap akan mendapatkan 10 kali tambahan rahmat yang telah dijanjikan. Lanjutkan bahasan kajian sahih hadis qudsi. Dan setelah Allah mudahkan alhamdulillah, kita membahas sampai hadis 65 pada pertemuan yang sebelumnya, masalah keutamaan orang yang mati syahid. Masalah keutamaan orang mati syahid dan bagaimana bahagianya mereka. Karena mereka di mata orang yang masih hidup mungkin terluka, menumpahkan darah, mungkin ada bagian tubuhnya yang cacat. Tetapi itu semua hanya penglihatan orang yang masih hidup saja. Sementara di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang hakikatnya, itu mereka hidup. Dan sudah kita bacakan ayatnya, juga hadis-hadisnya. Namun saya ringkaskan hadisnya, kata Nabi SAW diantaranya adalah, ayah Jabir, namanya Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu, pada saat meninggal, kata Nabi SAW, Jabir berkata, wahai Rasulullah, ayahku gugur dalam perang Uhud, dan dia meninggalkan keluarga dan utang. Maka Nabi SAW mengatakan, maukah aku beritakan kabar gembira kepadamu tentang apa yang diberikan Allah kepada ayahmu? Kebetulan ayahnya ini bagian wajahnya sobek kena hantaman pedang, sehingga besar sekali, dan waktu dia meninggal dia sempat memegang dengan telapak tangannya. Maka aku pun menjawab, dan itu yang membuat Jabir sangat sedih melihat keadaan fisik ayahnya. Maka Nabi SAW menyampaikan berita gembira kepadanya. Maka aku pun berkata, iya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah bercakap-cakap dengan seorang pun melainkan dari balik tirai. Namun dia menghidupkan ayahmu lalu bercakap-cakap dengannya secara langsung, seraya berfirman, wahai hambaku, berharaplah kepadaku, aku akan mengabulkan, artinya minta apa saja. Maka dia mengatakan, wahai Rabbku, hidupkan aku lalu aku terbunuh di jalanmu untuk kedua kalinya. Jadi prosesi yang diminta oleh orang mati syahid adalah pada saat dia lagi gentingnya, lagi ditusuk, lagi ditebas lehernya, itu yang dia ingin. Jadi justru yang kita lihat sementara orang yang hidup ini, itu seakan-akan bertolak belakang sekali dengan apa yang mereka rasakan. Maka Rabb Azza wa Jal berfirman, sesungguhnya aku atau telah berlaku ketentuan dariku bahwa mereka tidak akan dikembalikan lagi ke dunia. Lalu beliau melanjutkan, dan turunlah ayat ini. Janganlah kamu mengira orang-orang yang terbunuh dan Allah itu mati, dan seterusnya. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan kita sebelumnya, hadis nomor 65. Pada pagi ini insyaAllah semoga Allah berkahi, kita akan lanjutkan hadis agung tentang sekarat atau sakarat, ya, keluarnya ruh, dan penjelasan tentang keadaan muslim dan kafir saat itu. Teman-teman sekalian, kita sudah tahu sama-sama dan harus kita yakini, kita akan berpindah alam ke alam akhirat, dan dunia ini cuma sebentar. Pasti akan berlalu semuanya. Bukankah sudah banyak orang-orang sebelum kita yang kaya, yang miskin, yang sehat, yang sakit, laki-laki, perempuan, dari turunan suku manapun di muka bumi dari anak Adam, sudah meninggal dunia. Dan prosesi itu terus akan berjalan sampai seluruh manusia di muka bumi ini meninggal dunia. Berarti kita pun akan melalui hal yang sama. Hanya saja bagi orang beriman, kematian adalah sebuah kebahagiaan bagi dia, karena dia berpindah kepada alam abadi. Dan di sana ada tempat yang abadi juga, yang dikenal dengan surga, yang akan dia nikmati, tidak akan pernah bisa disamakan dengan kehidupan dunia. Sehebat apapun nikmat yang ada di dunia ini, maka hanya sangat kecil dibandingkan di akhirat. Allah banyak menyebutkan dalam Al-Quran tentang masalah itu. Di antaranya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu hanya kehidupan yang menipu saja. Dalam ayat yang dikatakan, wal akhiratul ahyal hayawan. Sesungguhnya akhirat itu lebih kekal. Juga wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan juga lebih kekal. Dan seterusnya, banyak sekali ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan perumpamaan kepada kita. Oleh karena itu, orang mukmin melalui hidup dunia ini, apapun yang dia lalui, dia tahu dia akan meninggalkannya.
sehingga tidak perlu dia berlarut-larut dalam kesedihannya. Dia sudah tahu kalau ada nikmat dia bersyukur, kalau ada cobaan dia bersabar sambil mencari jalan keluar. Dengan penuh keyakinan dia akan menuju ke alam akhirat yang abadi. Dan ini akan membawa kepada satu hal kebahagiaan atau kebahagiaan yang abadi juga. Karena kita tahu oh ternyata ini hanya sebentar. Sampai pada puncak orang yang tercinta pun meninggal atau mungkin ada harta yang banyak hilang, semua itu juga sifatnya duniawi saja. Tetap akan kita mendapatkan yang terbaik di akhirat. Hubungan kekerabatan di dunia akan berlanjut di akhirat selama sama-sama tiketnya iman dan amal saleh. Begitu juga bagi orang kafir sebaliknya, mereka malah bersenang-senang di dunia ini, menghabiskan semuanya di dunia ini, dan subhanallah polanya hampir sama. Mereka masa kanak-kanak melalui ia, kemudian meranjak dewasa, lalu kemudian hidup bebas, mabuk-mabukan, sebagaimana kita tahu umur 18 tahun mereka sudah boleh seks bebas, mereka boleh minum khamr. Dan itu berjalan hampir sama. Sampai nanti mereka sudah tua, maka mereka masuk ke panti jompo, atau sudah tidak terurus lagi oleh orang tuanya anak-anaknya masing-masing, sampai pada tingkat ada di antara mereka yang anak-anaknya memasukkan orang tua di panti jompo dan tidak pernah mengetahui lagi tentang orang tuanya, cukup transfer uang ya, sampai meninggal pun diminta agar diurus prosesi pemakamannya dengan uang. Jadi sudah hidup mandiri masing-masing gitu. Jadi itu yang terjadi di negara-negara orang non-muslim, hampir semuanya sama. Dan pola hidup inilah yang dianggap paling baik bagi mereka. Kita orang Islam sudah harus ambil pelajaran dari situ. Ternyata cuma sebatas itu kehidupan dunia. Kebahagiaan kita teman-teman sebagai orang beriman. Karena di dunia kita boleh nikmati. Sebagaimana mereka makan, kita makan. Sebagaimana mereka minum, kita minum. Mereka tidur, kita tidur. Mereka menikah sehingga menikmati biologis dan punya keturunan juga. Kita sama. Tapi bedanya kita memiliki batasan. Halal dinikmati, haram ditinggalkan. Dan di akhirat juga setelah meninggal kita dapat yang terbaik. Orang-orang kafir tidak punya kontrol mana baik, mana tidak baik. Karena mereka tidak mengenal halal haram. Dan di akhirat juga mereka akan masuk ke dalam api neraka. Sehingga memang kebahagiaan ada pada orang-orang beriman. Termasuk pada saat prosesi menghadapi keluarnya ruh atau kematian ya, berpisahnya dari dunia ini. Hadisnya hadis sahih disebutkan dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, dia menuturkan kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi jinazati rajulin min al-ansar fantahayna ila al-qabr wa lamma yulhad fajalasa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna hawlah wa ka'anna ala ru'usina at-tayra wa fi yadihi 'udun yankutu fil ard farafa ra'sahu faqala ista'idhu billahi min 'adhabil qabr مرتين أو ثلاثا ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض وجوه أو بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوت من حنوت الجنة حتى يجلس منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يضعوها في يده طرفة عين حتى يأخذها فيجعلها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوت atau hanut wa yakhruju minha qa'atiya bi nafkhati miskin wujidat ala wajhil ard qala fayas'aduna biha fala yamurruna ya'ni biha ala mala'in minal malaika illa qalu ma hadha ar-ruhu at-tayyib fayaqulun fulan ibn fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya hatta yantahu biha ila as-sama'id dunya fayastaftihuna lahu فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في إليين وعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ
fayakulu dinil Islam, fayakulani lahu ma hadar rajul alladhi bu'itha fikum, fayakul huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayakulani lahu wa ma ilmuka, fayakul qara'tu kitab Allah, fa'amantu bihi wa saddaqtu, fayunadi munadin fis samai an sadaqa abdi, fa'afrishuhu minal jannati wa albisuhu minal jannah, وافتحوا له بابا الى الجنه قال فياتيه من روحها وطيبها ويفصح له في قبره مد البصر قال وياتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول ابشروا بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من انت فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول ربي أقم الصلاة أقم الساعة أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي قال وإن العبد sampai sini dulu ya, sampai kalimat Allah Subhanahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hatta arja ila ahli wa mali, itu ditandain dulu karena ini cukup panjang. Kita terjemahkan dulu sampai di sini. Kami pernah keluar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengantar jenazah seorang Ansar hingga kami sampai di kuburan. Ketika dikuburkan, Rasulullah SAW duduk dan kami pun duduk di sekitarnya, seolah-olah di atas kepala kami ada seekor burung dan tangan beliau memegang sepotong kayu yang mencungkil tanah. Jadi waktu itu prosesi penguburan sudah selesai, Nabi SAW duduk dulu, tidak berbicara apa-apa, dan di atas kepala para sahabat kesannya langit jadi cerah dan ada burung. Lalu Nabi SAW mencungkil-cungkil tanah dengan kayu. Lalu beliau mengangkat kepalanya ke arah langit seraya berucap, berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Beliau mengucapkannya 2 atau 3 kali. Kemudian beliau juga bersabda, apabila seorang hamba mukmin terputus dari dunia, telah meninggal, dan menuju akhirat, maka datanglah kepadanya para malaikat dari langit yang berwajah putih, seolah-olah wajah mereka adalah matahari. Mereka membawa kain kafan dari surga dan wewangian dari surga, hingga mereka duduk di dekatnya sejauh mata memandang. Kemudian malaikat maut datang hingga duduk di sisi kepalanya. Ini sudah pernah saya kasih gambaran, yang di kiri kanannya malaikat kasih sayang membawa kain kafan dari surga dan wangi-wangian dari surga, malaikat maut di ubun-ubun kepalanya. Seraya mengatakan malaikat maut kepada orang yang akan meninggal tadi, keluarlah wahai jiwa yang baik kepada pengampunan dan keridhaan Allah. Lalu keluarlah jiwanya mengalir sebagaimana tetesan air mengalir dari mulut teko. Lalu malaikat maut mengambil ruhnya. Ketika dia telah mengambilnya, dia tidak melepaskannya di tangannya sekejap mata pun, sehingga mereka mengambilnya, lalu mereka meletakkannya dalam kafan dan pada wangian yang dari surga tersebut. Dari ruh tersebut keluar aroma kasturi paling harum yang ditemukan di permukaan bumi. Kemudian mereka membawa naik ruh itu. Setiap kali mereka melewati para malaikat di langit, mereka pasti atau para malaikat bertanya, ruh siapakah yang harum ini? Maka para malaikat yang membawanya mengatakan, Fulan bin Fulan, dengan sebaik-baik namanya yang mereka sebut di dunia. Hingga mereka sampai di langit atau ke langit dunia, lalu mereka meminta agar dibukakan untuknya pintu, lantas dibukakanlah untuk mereka. Ia atau ruh tersebut diiringi dari tiap-tiap langit oleh para malaikat yang dekat kepada Allah, hingga ke langit berikutnya, sehingga berakhir di langit ketujuh. Jadi ruh ini diiring-iringi atau diikuti oleh para malaikat-malaikat. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, tulislah buku catatan amal hambaku ini di Illiyin, dan kembalikan dia ke bumi. Illiyin maksudnya penghuni surga. Sebab darinya lah, dari bumi itu, jadi Allah SWT suruh kembalikan ruhnya ke bumi, sebab dari bumi itulah aku menciptakan mereka, di dalamnya aku mengembalikan mereka, dan darinya aku mengeluarkan mereka kembali atau dibangkitkan. Lalu beliau SAW melanjutkan, lalu ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Kemudian 2 orang malaikat mendatanginya dan mendudukkannya di kuburan. Lalu mereka berdua mengatakan, siapa Rabbmu? Dia menjawab, Rabbku adalah Allah. Keduanya mengatakan, apa agamamu? Lalu orang itu mengatakan, agamaku Islam. Lalu kedua malaikat mengatakan lagi, siapakah lelaki yang diutus di tengah kalian? Maka dia pun menjawab, dia adalah Rasulullah atau utusan Allah. Keduanya lalu bertanya lagi, apa pengetahuanmu tentang apa yang telah kamu katakan itu? Maksudnya dari mana sumbernya? Kalau kamu tahu agamamu Islam, ini adalah utusan Allah, Nabi Muhammad SAW.
Maka dia menjawab, aku membaca kitab Allah, lalu aku mengimaninya dan membenarkannya. Lalu para penyeru dari atas langit, atau ada suara dari langit mengatakan, hambaku benar, maka hamparkanlah untuknya permadani dari surga, dan berilah pakaian dari surga, dan bukakanlah untuknya pintu menuju surga. Rasulullah SAW melanjutkan lagi sabdanya, sehingga bau dan wangi surga sampai kepadanya, serta dilebarkan untuknya di kuburnya atau kuburannya menjadi lebar sejauh mata memandang. Kemudian datanglah sosok yang berwajah rupawan, berbaju bagus, dan beraroma wangi, seraya mengatakan, bergembiralah dengan apa yang menggembirakanmu. Inilah hari yang dijanjikan untukmu atau kepadamu. Dia bertanya kepadanya, siapa kamu ini? Wajahmu, maksudnya si mayit bertanya kepada orang itu. Karena wajahmu adalah wajah yang datang dengan membawa kabar baik. Maksudnya bagus sekali, bersih, rapi, wangi. Lalu dia menjawab, aku adalah amal solehmu. Dia mengatakan, wahai Rabbku, kata si mayit ini, tegakkanlah hari kiamat. Maksudnya segera datangkan hari kiamat agar aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Maksudnya akan bertemu dengan orang-orang yang aku cintai dan hasil-hasil amal solehku. Itu yang dimaksud dengan hartaku. Beliau melanjutkan, sebaliknya, ini tentu tentang lanjutan hadis masalah orang kafir ya. Kita baca dulu bahasa Arabnya, baru kembali ke terjemahan itu. Sampai tadi ke potongan ila ahli wa mali. Qala wa innal abdal kafira idha kana fi inqita'i minad dunya wa ikbalin minal akhirah nazala ilayhi minas sama'i malaikatun sudul wujuh ma'ahumul musuh فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب قال فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح أو مسوح ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث فيقولون فلان ابن فلان بأكبه أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا ثم قرأ وما يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ها ها لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول ها ها لا أدري فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها ها لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل كبيه الوجه قبيه الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فَيَقُولُ رَبِّي لَا تُكِمِ السَّاعَةِ. Terjemahannya, kita pindah ke halaman 74. Sebaliknya, sesungguhnya seorang hamba yang kafir, jika dia terputus dari dunia dan menuju akhirat, maka datanglah kepadanya para malaikat yang berwajah hitam. Tadi kan lawannya malaikat berwajah putih. Dengan membawa kain yang buruk, mereka duduk di dekatnya sepanjang mata memandang. Maksudnya adalah sangat dekat. Kemudian malaikat maut datang hingga duduk di sisi kepalanya. Seraya mengatakan, wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju kemurkaan dan amarah Allah. Ruhnya dipisahkan dari jasadnya. Lalu dia mencabutnya seperti mencabut besi panas dari kain wol yang basah.
Lalu malaikat maut mengambilnya. Tatkala telah mengambilnya, dia malaikat maut tidak melepaskannya di tangannya sekejap mata pun, hingga meletakkannya dalam kain yang buruk. Dari ruh tersebut keluar bau bangkai yang paling busuk yang ada di permukaan bumi. Kemudian mereka membawa naik ruh itu menuju ke langit. Setiap kali mereka melewati para malaikat, pasti mereka-malaikat bertanya, ruh busuk ini siapa? Atau ruh busuk ini siapakah? Ya. Terkadang lebih tepatnya, siapakah ruh ini yang busuk? Mereka menjawab, ini Fulan bin Fulan dengan seburuk-buruk nama yang dengannya dia disebut di dunia. Hingga sampai ke langit dunia, ketika dimintakan supaya dibukakan pintu langit untuknya, maka tidak dibukakan untuknya. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah yang berbunyi atau terjemahannya, tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta bisa masuk ke lubang jarum. Artinya mustahil. Lalu Allah juga berfirman, tulislah buku catatan amalnya dalam sijjin, di bumi yang terbawa. Sijjin adalah neraka. Lalu ruhnya dilemparkan dari langit. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah yang terjemahannya, barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka dia seolah-olah jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Surah Al-Hajj ayat 31. Kemudian ruhnya dikembalikan ke dalam jasadnya. Lalu dua malaikat datang kepadanya, lantas mendudukkannya seraya bertanya kepadanya, siapa Rabbmu? Maka dia menjawab, ha, aku tidak tahu. Keduanya bertanya kepadanya, apa agamamu? Lalu dia menjawab, ha, aku tidak tahu. Keduanya bertanya lagi kepadanya, siapa orang yang diutus di tengah-tengah kalian? Maka dia menjawab, ha, aku tidak tahu. Kemudian berserulah penyeru dari langit bahwa dia berdusta. Sebenarnya dia tahu, dia dengar. Lalu dibentangkan untuknya permadani dari api neraka dan dibukakan untuknya pintu menuju neraka. Sehingga panas serta racunnya datang kepadanya. Dan kuburnya menghimpitnya sehingga tulang-tulang rusuknya berantakan. Lalu datang kepadanya sosok yang berwajah buruk, berpakaian buruk, dan berbau busuk. Seraya mengatakan, bergembiralah dengan apa yang menyakitkanmu. Inilah hari yang dijanjikan atau diancamkan kepadamu. Lalu dia berkata, siapakah kamu ini? Wajahmu adalah wajah yang datang membawa kabar buruk. Maka dia pun menjawab orang yang baru datang tadi, aku adalah amal burukmu. Lalu orang si mayit mengatakan, wahai Rob, jangan tegakkan hari kiamat. Maksudnya jangan sampai kiamat terjadi karena tidak ingin menuju ke neraka. Hadis ini sahih diriwayatkan Ahmad dan juga Abu Daud. Tentu hadis ini cukup panjang teman-teman sekalian, tetapi banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama yang diambil pelajaran dari hadis ini adalah dianjurkannya seorang muslim ikut mengantar jenazah. Karena ini memang sunnah Nabi SAW, diantaranya hadis yang berbunyi, siapa yang mensolati jenazah, maka dia akan dapat satu kirat, satu gunung pahala. Kemudian siapa yang mengantar jenazah sampai dimakamkan, maka dia juga akan mendapatkan satu kirat. Sempat sahabat bertanya, Rasulullah, apa itu satu kirat? Kata beliau, seperti gunung Uhud. Seperti gunung Uhud. Ya. Jadi memang ada anjuran, ada motivasi untuk itu. Baik jenazah itu kita kenal atau tidak kenal. Jadi kalau teman-teman lagi sholat di satu masjid, ada jenazah lagi disolati, ikut saja. Kalau kuburan dekat situ, ikut juga ke kuburan. Karena itu pahalanya dua gunung pahala. Kalaupun cuma bisa sholatnya, enggak masalah. Tapi dapat satu gunung saja pahala. Kemudian juga yang kedua pelajaran adalah dianjurkan agar orang-orang yang merupakan tokoh agama, kalau ikut hadir, mereka sebelum manusia bubar, memberikan wasiat dan nasihat. Karena Nabi SAW di sini memberikan nasihat kepada mereka. Dan membuka nasihatnya dengan mengatakan, berlindunglah kepada Allah dari siksa kubur. Berlindunglah kepada Allah dari siksa kubur. Berlindunglah dari Allah dari siksa kubur. 2-3 kali. Lalu mulailah Nabi SAW menceritakan tentang keadaan keluarnya ruh orang mukmin dan orang kafir. Jadi intinya, manfaat yang kedua atau faedahku dari hadis adalah bagaimana seorang alim atau tokoh agama yang hadir pada pemakaman itu menasihati orang-orang sebelum bubar. Dan ini juga kata ulama, pengaruhnya lebih besar dibandingkan kalau seperti sekarang kita bicara masalah jenazah. Di dalam satu rumah, beda keadaannya dengan kalau di depan kuburan orang menyaksikan itu. Maka tentu lebih berbekas. Ya. Apalagi orang-orang jenazah yang baru diantar ini orang yang dikenal. Mungkin kemarin makan bersama, jalan bersama, gitu kan. Atau mungkin memiliki usaha yang sama, tadinya sempat
melalui juga suka duka hidup dari senang dan sedih dan seterusnya, maka ini jauh lebih berbekas tentunya. Sekarang saja kita di ruangan sini membaca ini, tentu tetap aja sentuhan, ada sentuhan ilahi atau wahyu yang bisa membuat kita khawatir kalau seandainya kita termasuk orang-orang kafir, dan membuat kita gembira kalau kita orang-orang beriman. Maka bagaimana dengan kondisinya kalau di depan kuburan? Maka ini momen-momen yang harus dimaksimalkan untuk mengingatkan manusia. Begitu juga yang dilakukan oleh para salafus salih. Jadi bukan cuma sekedar Nabi SAW memberikan contoh begini, tapi memang dipraktikin oleh para sahabat, para tabi'in. Mereka paling suka melakukan peringatan-peringatan di kuburan. Jadi setiap kali ada kuburan lewat, maka mereka langsung mengingatkan masyarakat di sekitar situ bahwasanya ini adalah kematian yang pasti didatangi, dan dengan beragam macam nasihat yang terjadi. Yang pernah saya sampaikan seperti Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau pernah melewati atau ngantar jenazah masyarakat waktu dia jadi raja, maka sebelum bubar dia mengatakan, apakah kalian tahu kuburan ini berbicara apa dengan aku? Jadi seakan-akan dia mau memberikan nasihat. Dia bilang kalau seandainya kuburan ini bicara, kira-kira apa yang akan dia bilang sama aku? Apa kalian tahu? Dari seorang raja waktu itu. Maka masyarakat yang ada mengatakan, tidak wahai Amir Mu'minin, kami tidak tahu. Maka kuburan ini mengatakan kepadaku, wahai Umar, aku sedang menunggumu. Ya, aku sedang menunggumu. Hari ini giliran orang ini, besok giliranmu. Dan aku adalah tempat yang ditakuti oleh semua orang yang bermaksiat dan disenangi oleh orang-orang yang beriman. Maka kalau kau meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, maka kau akan menjadi penghancur tulang-tulangmu, ya, menyedot semua darah sumsum dan juga otot-ototmu, gitu. Dan aku akan membuat bola matamu hilang, ya. Kemudian dia juga mengatakan, kalau kau beriman, maka aku akan menjadi sebuah tempat yang nyaman untukmu. Maka Abu Umar pun sambil menangis rahimahullah, dan orang-orang sekitarnya pun menangis, karena ini pelajaran yang bisa diambil. Dan sekian banyak contoh-contoh dari para salafus salih bagaimana mereka memaksimalkan kuburan untuk menjadi peringatan. Itu juga sabda Nabi SAW, kafa bil mauti dzakira, kata Nabi SAW, cukuplah mati menjadi peringatan bagi seseorang, ya. Saya dulu, kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, dulu di Mekah aku larang kalian ziarah kubur, fazuruha, sekarang ziarailah, ya, fa inna tudzakkirul akhirah, karena dia akan mengingatkan masalah akhirat, ya. Jadi perlu teman-teman, kalau yang merasa sudah hatinya keras, ya, hidupnya cuma terisi dengan hal-hal yang kosong, maksiat kepada Allah, lihat kuburan, datang, dan sadarilah, orang-orang di kuburan itu sama dengan kita. Dulu punya angan-angan banyak, ya, punya harapan, sama dengan kita. Masa anak-anak bermain, masa remaja, kemudian mereka melalui, sama-sama semuanya. Kumpul sama teman-teman, kemudian mulai menikah, punya anak, suka dukanya semua dilalui, sakit, sedih, senang, segala macam, sampai hanya mereka meninggal juga. Dan kita semua akan seperti itu, ya. Islam mengajarkan kepada kita, sadarilah kita akan kembali. Ada seorang ibu di Irak, terkenal sekali, dia selalu, rumahnya dekat pasar. Setiap kali pasar mau tutup di sore hari, ibu ini selalu teriak-teriak sambil mengatakan, wahai muslimin, ingatlah hari pulang. Wahai muslimin, ingatlah hari pulang. Itu saja. Dikeliling pasar ucapin kalimat itu. Maka difahamilah oleh orang yang faham, dan orang tidak faham juga ngerti, pikir, oh ini orang gila. Orang-orang yang faham diantaranya adalah raja yang berkuasa pada saat itu. Kenapa raja mendengar itu, ada informasi, para stafnya menyampaikan, kalau ada seorang ibu di pasar begini dan begitu. Maka raja itu pun datang untuk melihat. Ternyata betul ibu itu sudah sangat tua. Jadi sudah nenek-nenek, dan dia selalu mengatakan kalimat itu. Wahai muslimin, ingatlah hari pulang. Sampai satu waktu, tidak ada yang tegur dia. Tidak ada lagi suaranya. Lalu orang-orang pada nyari, mana ibu itu? Raja pun sempat nanya, mana ibu itu? Tetangganya mengatakan baru meninggal tadi. Maka raja itu mengucapkan kalimat yang akhirnya membuat banyak orang yang tadinya tidak faham jadi faham. Dia mengatakan, sungguh ibu itu telah memiliki persiapan yang banyak sebelum dia menghadapi kematian. Artinya kalimat dia itu, ya, ingatlah hari pulang, artinya sekarang siapkan. Kalau buat dosa hari ini, taubat. Kalau buat amal soleh, maka pertahankan keesokan harinya, gitu. Dan sekian banyak kisah yang berhubungan dengan masalah-masalah seperti ini. Jadi butuh nasihat-nasihat. Sebagian kaum salaf, teman-teman, ada yang menggali liang lahat di belakang rumahnya. Kotak saja. Untuk membuat, ya, menyadarkan diri dia. Jadi sebelum tidur malam, dia masuk ke situ. Duduk beberapa saat. Setelah itu, dia keluar, lalu kemudian dia tidur. Maka dengan itu, dia tidak pernah ketinggalan sholat tahajud.
dia selalu mengingat masalah itu. Tentu ini bukan menakut-nakuti diri kita, tapi fakta yang akan kita laluin. Ya, dan seseorang yang tahu kalau dia akan menuju kematian, dan dia punya persiapan, dia lebih tenang. Ya. Orang kalau tahu, dia akan pindah ke rumah baru, kemudian rumah baru itu sudah dipersiapkan baik-baik, ya, sudah ditata, sudah dibangun dengan lebih bagus dari rumah dia sebelumnya, maka pada saat dia dibutuhkan pindah, dia akan pindah. Pernah ada seseorang khalifah bertanya kepada seorang ulama, kalau saya tidak salah ini Salama bin Dinar. Pertanyaannya, kenapa kita ini benci dengan mati dan suka dengan dunia? Jadi dunia ini kita terus kejar seakan-akan tidak ada akhirnya. Dan kita takut sekali mati. Kalau sudah dengar kematian, ketakutan. Kalau sakit sedikit sudah merasa nanti kalau mati gimana. Maka kata jawaban beliau luar biasa. Beliau mengatakan, karena kalian memperbaiki dunia kalian dan kalian merusak akhirat kalian. Andai saja kalian punya persiapan untuk akhirat, kalian tidak akan takut mati. Dan sederhana, azan, sholat, cari pendapatan, pergaulan, ya, semuanya yang halal, jauhi yang haram. Dan kalau sudah terlanjur terjerumus pada yang haram, masih bisa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali, tinggalkan dosa-dosa itu. Nah, sudah saya bilang berulang-ulang saya bahasakan teman-teman untuk diri saya dan teman-teman sekalian, kalau berubah jadi orang baik, jangan setengah-setengah. Memang harus 100% sekaligus hijrah. Daripada kita cuma setengah, sebagian kita buat ketaatan, sebagian kita buat maksiat, ini keliru. Tidak akan menikmati ibadah itu sendiri. Dan tidak ada waktu ini. Sampai kapan kita mau lalai? Pepatah bahasa Arab mengatakan, ya bna Adam ila mata anta fi lahwin wa la'ibin wal mautu nahwa kafatihan fah. Wahai anak Adam, sampai kapan kamu ini mau berlalai-lalai? Terus mengatakan, saya masih muda, saya masih sehat, umur masih panjang, pekerjaan masih banyak, program masih banyak, dan seterusnya. Sementara kematian di depan matamu telah membuka mulutnya. Juga pernah Nabi SAW, teman-teman, keluar dari masjid membawa tongkat beliau, ya, yang sering beliau pakai. Lalu beliau membuat garis yang panjang sekali. Ya. Pertama beliau membuat kotak dulu. Lalu beliau mengatakan, ini lingkup kehidupan manusia. Artinya batasan kehidupan dia, jadi seperti kotak. Lalu beliau menggaris garis yang panjang dari bawah kotak itu, melewati kotak itu sampai lewat di atasnya. Lalu beliau mengatakan, ini angan-angan manusia, melampaui lingkup hidupnya, programnya banyak sekali. Lalu kemudian beliau tarik dari sisi kanan dengan lebih keras tekanan ke tanah sampai membuat tanah terbongkar, lalu masuk ke kotak itu dan memotong garis yang tengah-tengah tadi, angan-angan itu. Beliau mengatakan, inilah mati yang akan memutus angan-angannya. Maka teman-teman harus paham masalah ini. Artinya silakan nikmati dunia, tapi yang halal, yang Allah bolehkan. Sibukkan diri dengan amal-amal soleh, bukan dengan keburukan. Karena penyesalan terakhir. Dan tidak ada gunanya. Kalau sudah meninggal baru nyesal, tidak ada gunanya. Kalau kita selama hidup tidak pernah mau berbuat kebaikan, maka jangan mengkhayal setelah meninggal anak-anak kita akan buat itu. Belum tentu. Apalagi dasarnya kita tidak mencetak kader-kader, ya, orang-orang soleh. Kita biarkan anak kita lalai, bergaul bebas, tidak apa-apa nak, masih muda, silakan. Ayah dan ibu juga dulu begitu, mewariskan keburukan. Bagaimana kita harapkan dia akan bangunkan kita masjid, dia beristighfar. Kalaupun dia lakukan, berapa banyak yang dia lakukan. Kenapa tidak kita lakukan selama kita hidup, mumpung kita masih hidup? Para ulama mengatakan, hari lalumu telah berlalu. Kalau itu kebaikan, bersyukurlah. Kalau itu keburukan, bertaubatlah. Mu masih hidup. Hari ini milikmu, maksimalkan dia. Dan hari esok hanya angan-angan dan program. Maka buat, tapi itu belum tentu kamu jangkau. Maka maksudnya adalah maksimalkan hari ini yang kita miliki. Bubar dari pengajian sebentar, apalagi nih, ya, amal soleh yang kita kerjakan. Jangan setelah bubar dari pengajian, maksiat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kepada pergaulan yang tidak benar, kembali lagi pada pendapatan yang haram. Maka tanggung jawabnya berat. Ya. Bisa saja teman-teman, bukan bisa saja, memang benar. Hadirnya kita di majelis begini, saya pun mengucapkan dengan lisan saya, teman-teman mendengarkan dengan kupingnya masing-masing. Ini Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan. Saya kadang-kadang mengucapkan kalimat belum tentu saya bisa menyusunnya seperti ini, tapi terlintas di benak saya, oh ya, ucapkan ini. Terlintas di lisan saya, dan itu semua dengan izin Allah terucapkan. Bapak Ibu juga mendengarkan dengan kupingnya, maka tersentuh di hatinya. Ini semua Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan buat kita. Harusnya kita ambil pelajaran, tentu bermula dari saya yang mengucapkan dan juga teman-teman yang ambil manfaat itu.
saya merasa pada saat saya hadir di pengajian, saya merasa saya manfaat pertama buat diri saya merasa saya sedang mencas iman saya sendiri. Begitu juga dengan orang-orang yang mendengarkannya. Pelajaran yang lain teman-teman, yang diambil yang ketiga dari hadis ini, adalah tentang prosesi orang mukmin menghadapi kematian. Dan sudah panjang lebar tadi dijelaskan, bagaimana nanti dia akan melihat malaikat yang datang, tiga sosok malaikat. Ada malaikat yang membawa kain kafan dari surga dengan wangi-wangian dari surga, dan satu malaikat maut diubun-ubun kepalanya akan berbicara dengannya. Ya, dan pertanyaannya jelas, itu dikatakan jelas, hai jiwa yang baik, kembalilah kepada rahmat Tuhanmu. Lalu kemudian ruhnya keluar lebih muda daripada air dari mulut teko atau mulut tendi, kemudian dipegang oleh malaikat maut, lalu dibungkus dengan kain kafan dari yang wangi, lalu dibawa ke langit, dan semua malaikat di langit bangga dengan dia, sambil mengatakan ruhnya siapa ini, karena mengeluarkan bau yang lebih wangi dari kasturi. Kemudian malaikat-malaikat yang membawanya pun mengatakan ini fulan bin fulan, namanya yang paling baik di dunia itu yang dipakai. Lalu kemudian para malaikat mendampinginya, mengiring-iringinya sampai ke langit kedua. Langit kedua juga begitu sampai ke langit ketiga. Jadi banyak sekali malaikat yang mendampingi dia sampai ke langit ketujuh. Lalu terdengarlah suara Allah Azza wa Jalla atau Allah yang mengatakan, catatkan hambaku itu termasuk dari illiyin, orang-orang yang layak untuk masuk ke dalam surga. Dan kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Lalu kemudian kembalilah ruhnya ke jasadnya. Dan ini juga sebuah pelajaran tersendiri. Maksudnya adalah bagaimana prosesi kematian seperti tadi. Dan ini sebuah fakta. Kita di situ pertama kali melihat malaikat pada saat itu. Dan ini setiap saat bisa datang. Jangan lalai teman-teman sekalian. Tidak ada jaminan kita lagi tidur bisa bangun. Tidak ada jaminan kita lagi jalan masih bisa melanjutkan langkah kita. Tidak ada jaminan tangan kita masih bisa memegang benda. Kalau teman-teman lihat di YouTube, diketik misalnya kematian tiba-tiba, banyak sekali cuplikan. Saya pernah lihat begitu, ada orang lagi ngobrol, jatuh. Ada orang lagi jalan, jatuh. Lagi naik mobil, tiba-tiba gempa terjadi. Dan segala macam hal yang bisa terjadi. Setiap saat dia bisa menghadapi itu. Banyak sekali fakta-fakta lapangan yang membuat kita harus sadar. Dan kita harus punya persiapan untuk menghadapi kematian tadi. Ini pelajaran tersendiri. Pelajaran yang keempat, berhubungan dengan masih lanjutan poin ini tentunya, selain prosesi kematian, adalah keadaan kuburan yang selama ini kita lihat dia seperti ya, tanah dan batu nisan saja di mata kita. Tapi dalam pandangan agama berbeda, dia adalah sebuah alam, dikenal dengan alam barzah, ya. Alam transisi dari kita dunia ini menuju ke akhirat kita sana, walaupun itu sudah masuk di alam akhirat, ya. Tapi dia pembukaan alam akhirat karena belum dibangkitkan nanti untuk hari hisab. Dan ini kenyataan. Jadi kuburan yang kita lihat itu teman-teman bukan cuma batu nisan sama tanah, tapi di dalamnya ada kehidupan. Banyak dalil berhubungan dengan masalah itu, diantaranya adalah hadis yang sahih. Kalau kita sedang sholat di jenazah dengan 4 kali takbir, takbir yang pertama membaca Al-Fatihah tanpa iftitah dan surah, takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW, tepatnya salawat Ibrahim yang kita baca di tahiyat, yang ketiga kita doakan si mayit, yang keempat kita mendoakan diri kita sendiri. Ya. Kalau di takbir yang ketiga mendoakan mayit, di antara doanya adalah Allahumma rzuqhu daran khaira min darihi. Ya Allah, karuniakan dia rumah lebih baik daripada rumahnya. Wa ahlan khaira min ahlihi. Keluarganya lebih baik daripada keluarganya di dunia. Maksudnya yang menemani dia amal soleh nantinya. Kemudian jaran khaira min jiranihi. Tetangga lebih baik daripada tetangganya. Sebagian ulama mengatakan, oleh karena itu orang muslim harus dikubur sama orang muslim juga. Tidak boleh digabung sama orang kafir. Orang kafir sudah meninggal pasti masuk neraka. Kalau sudah meninggal tidak ada keraguan masalah itu. Termasuk siksa kubur akan datang kepada mereka sebagaimana hadis yang sahih ini menjelaskan di penutupan hadis nantinya. Jadi memang teman-teman sekalian, kita harus menyadari adanya alam barzah ini. Dan dia pasti akan terjadi. Di mata kita itu adalah batu nisan dan tanah, tapi mereka hidup di alam tersebut. Juga dalil yang lain adalah hadis Nabi SAW yang pernah beliau lewatin 2 kuburan. Kemudian kuda beliau sempat mengeluarkan suara dan berhenti. Maka Nabi SAW sungguh bersabda, sungguh penghuni 2 kuburan ini sedang disiksa. Pada hal-hal yang dianggap remeh oleh orang, padahal dia sesuatu yang besar. Maksudnya ini berdosa besar, enggak boleh. Yang pertama, suka mengadu domba, namimah. Ya tentu di Indonesia dikatakan adu domba, karena domba itu biasanya kalau lagi makan berdua,
Biasanya mereka makan sama-sama. Kalau ditarik, dielus bagian tanduknya, dihadapkan matanya, bisa berantem tiba-tiba. Teman, tapi bisa jadi musuh tiba-tiba. Makanya dikatakan adu domba. Kalau dalam bahasa Arab, namimah. Orang Arab tentu tidak membahasakannya dengan adu domba, tapi ini terjemahan kita. Ya, artinya ada orang yang tadinya baik, suami istri misalnya, teman sama teman, pegawai sama atasan, ya mungkin pemilik rumah sama pembantunya, lalu kemudian datang orang ketiga merusak hubungan tersebut, ya. Maka ini masuk dosa besar. Kemudian, tentu ini ada bahasan di YouTube ya, ceramah kami tentang dosa-dosa besar, bisa diikutin, namimah. Kemudian yang kedua adalah mereka, orang atau dia, orang yang tidak cebok pada saat kencing. Dan ini sering dianggap remeh orang, kencing di pinggir jalan, sembarangan, tidak cebok, ataupun sebagian ulama mengatakan orang yang buru-buru dalam kencing, walaupun di rumahnya, tetapi dia tidak membersihkannya, tidak menunggu sampai selesai, tidak membersihkan dengan benar, maka cukup untuk mendatangkan azab kubur. Ini fakta-fakta, karena ada kelompok yang menisbatkan diri pada Islam, menolak adanya siksa kubur. Enggak ada, kuburan itu enggak ada apa-apa. Ini keliru, dalilnya sudah sangat jelas berhubungan dengan masalah itu. Makanya hadis yang sahih juga ini menjelaskan, setelah orang mukmin itu meninggal tadi, maka akan menjadi kuburannya taman dari taman surga. Karena disuruh hamparkan oleh Allah permadani dari surga, maka sampai kepadanya bau wanginya. Bahkan dalam hadis ini dijelaskan diberikan pakaian dari surga. Diberikan pakaian dari surga. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menuliskan dalam buku beliau, dan sudah pernah saya jelaskan buku ini kalau bisa dimilikin ya. Tapi cuma saya lihat di Indonesia terjemahannya sering berubah-ubah judulnya. Pernah ada judul kalau nggak salah 559 jeritan kubur. Ya. Kemudian ada lagi buku yang lain kalau nggak salah tentang kehidupan alam barzah. Ada kalau nggak salah 3 judul, kalau saya tidak salah penulisnya sama. Cuma terjemahannya agak berbeda. Intinya di dalam itu ada kisah-kisah nyata tentang orang-orang yang hidup di kuburan mendapatkan nikmat, dan orang di kuburan yang penuh dengan siksaan. Di antaranya diceritakan di situ, ada seorang penggali kuburan atau pengurus kuburan jenazah ini di Irak. Ya. Dia menemukan sebuah fakta tentang masalah itu. Jadi satu waktu dia pernah menggali, kemudian dalam kondisi dia sangat letih, lalu kemudian dia bersandar di dinding liang lahat itu, sejenak ingin istirahat sambil menggali, atau pada saat dia berhenti menggali, tiba-tiba dinding itu jebol ke belakang, ada bolong. Dan pada saat bolong, dia melihat ada jenazah di sebelah situ, kuburan di sebelah, itu menggunakan baju yang berwarna putih bersih, ya, kemudian di dadanya ada bunga mawar, ya, serta kelihatan orang itu jenggotnya masih utuh gitu. Ya, itu yang dikatakan oleh orang ini, dan itu dinukil oleh Ibnu Rajab, dinukil oleh para ulama-ulama di zaman tabi'in dan tabi'in, kalau itu adalah kisah yang nyata. Allah SWT terkadang memperlihatkan seperti itu. Ya. Berapa banyak syuhada digali kuburannya ditemukan jasadnya masih utuh. Di zaman Muawiyah radhiyallahu anhu pernah ingin masyarakat Madinah ingin saluran air, ada mata air dekat kuburan para syuhada Uhud, digali akhirnya. Waktu digali, Muawiyah suruh radhiyallahu anhu bongkar kuburan para syuhada Uhud. Ditemukanlah tadi ya ayahnya Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Haram, yang wajahnya kena hantaman pedang sehingga sobek, tangannya sempat memegang. Itu kalau diangkat tangannya, darahnya ngucur. Waktu dia masih baru meninggal, mati syahid. Setelah 40-50 tahun setelah itu, digali kuburannya, ditemukan tangannya masih megang wajahnya, dan kalau tangannya dipindahin, darahnya ngucur lagi. Dan kalau dilepas tangannya kembali megang wajahnya. Dan itu disaksikan oleh penduduk Madinah. Terlebih lagi memang ada di antara mereka sahabat yang masih hidup dan mengenal jenazah-jenazah ini. Hamzah juga radhiyallahu anhu, pada saat cangkul diangkat untuk menggali kuburan, kena ibu jari kakinya, itu masih mengeluarkan darah. Dan begitu banyak bukti-bukti tentang kehidupan-kehidupan ini. Fakta lapangan ada banyak. Dan saya sarankan buku ini dibeli. Ya. Buku ini dimiliki 559 jeritan kubur. Jadi kita baca tentang kisah-kisah semuanya itu. Ada banyak itu di situ. Keadaan kuburan orang saleh dan keadaan kuburan orang-orang yang jahat. Di antaranya kuburan orang-orang yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disebutkan juga dalam kisahnya. Ada seseorang saleh dulu, seorang ulama, dia menangis-nangis setelah mengubur adiknya di kuburan. Lalu kemudian dia pun ditanya oleh murid-muridnya, kenapa anda menangis? Nangis terisak-isak. Ini khawatirnya kena ke hukum niyaha. Niyaha itu meratapi mayit. Jadi teriak-teriak, mukul-mukul badan.
Tapi dia enggak bisa ngontrol dirinya, dia enggak mukul badannya. Dia seorang alim, cuma dia terisak-isak nangis. Muridnya tanya, "Wahai imam," imam itu kayak kita guru atau kiai, "kenapa Anda begini? Bukankah ini dilarang dalam agama?" Dia bilang, "Saya bukan niyahah, tapi ada satu kejadian yang membuat saya harus begini, enggak bisa ngontrol." Kata mereka, "Apa?" Kata murid-muridnya. Dia bilang, "Tadi waktu kita habis antar jenazah adik saya, dan kalian semua sudah pulang tinggal saya sendiri, saya niat ingin mendoakan adik saya. Setelah beberapa saat saya mendengar ada jeritan dari kuburan, itu saya yakin suara adik saya, minta-minta tolong. Gitu. Maka saya pun penasaran, saya menggali kuburannya kembali sendirian. Setelah saya menggali, saya temukan jenazahnya, itu di dadanya ada rantai yang menyilang, gitu, dan itu masih menyala apinya. Ya. Maka dia bilang, saya berusaha memegang rantai itu, kemudian menariknya tangan saya pun kebakar. Dilihat, dibuka tangannya, ini lihat tangan saya kebakar. Saya lihat sendiri itu, saya rasakan sendiri. Jadi siksa kubur itu saya lihat sendiri. Maka saya lepas dan saya tahu kalau emang adik saya sudah saatnya dihukum oleh Allah. Saya pun tutup kembali, maka itu yang membuat saya nangis terisak-isak. Dan sekian banyak kisah berhubungan dengan masalah itu. Ini sebuah wahyu teman-teman yang kita harus syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini sampai kepada kita. Kalau tidak sampai kepada kita, lalu kapan kita akan sampai atau mendengarkan dan sadar? Dan tidak boleh kita abaikan informasi yang baik itu, kita harus ambil dengan cara yang baik pula dan kita terapkan dalam kehidupan dengan baik. Kalau enggak, maka kita akan lalai dan sampai kapan lalai? Sementara fakta-fakta banyak berhubungan dengan masalah itu. Dan insya Allah semoga kita termasuk orang-orang yang soleh tadi, yang meninggal dalam keadaan baik, malaikat menyambutnya dengan baik, dan kuburannya juga menjadi taman dari taman surga. Sebaliknya pelajaran juga diambil adalah tentang keadaan orang kafir. Sebagian ulama mengatakan fasik pun masuk di sini. Fasik artinya orang muslim tapi masih banyak dosa, tidak sempat bertaubat. Karena memang mereka akan melalui siksa kubur dan juga neraka dalam pembersihan dosa. Maka keadaannya adalah ruhnya akan didatangi oleh malaikat yang wajahnya menakutkan. Maksud di sini wajah hitam adalah wajah menakutkan, yang dia tidak bisa menghindar darinya. Kemudian akan duduk di kiri kanannya, membawa kain kafan dari neraka, kemudian malaikat maut duduk di ubun-ubun kepalanya. Yang dimaksud juga dalam hadis tadi, maddal basar, sejauh pandangan mata, maksudnya matanya langsung melihat malaikat itu karena dekatnya. Kemudian berbicara dengannya, "Hai jiwa yang busuk, keluarlah kepada kemurkaan Tuhanmu." Maka ruhnya pun berantakan di tubuhnya, tidak mau keluar, lalu malaikat mencabut dengan cara paksa. Ya. Kalau di sini hadis ini dijelaskan seperti besi panas yang ditempelkan di kain wall, lalu ditarik dengan keras. Ada riwayat lain yang menjelaskan, ya, malaikat maut mencabut dengan cara paksa, ya, sampai seperti bulu domba yang dibasahkan, dililitkan di pohon berduri, lalu ditarik dengan keras sehingga berantakanlah bulu domba itu. Setelah itu, belum sesaat dia keluar, ditangkap oleh malaikat maut, ditahan, kemudian dibungkus dengan kain kafan dari api neraka, ya, dengan segala macam, ya, apa namanya, siksaan yang disiapkan di kain kafan itu, lalu kemudian dibawa ke langit dan semua malaikat menolak karena mengeluarkan bau lebih busuk daripada bau bangkai, ya, apalagi di sini dikatakan bau bangkai yang terbusuk di dunia. Lalu kemudian Allah pun berfirman, "Catatkan hambaku ini termasuk dari si jin, waktu penghuni neraka." Gitu kan? Kemudian siksa kembalikan dari dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya bangkitkan, lalu kemudian diantarlah jenazahnya masuk ke jasadnya kembali atau bersama dengan jasadnya di kuburan. Lalu datang malaikat menanyakan kepadanya tentang masalah siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan bagaimana pendapatmu tentang orang yang diutus, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana juga orang soleh ditanyakan pertanyaan yang sama. Ya, tadi belum saya sebutkan itu, tapi orang soleh ditanya pertanyaan sama, cuma orang soleh bisa menjawab, sementara orang fasik sama kafir cuma bisa menjawab ah, ya, atau ha, saya nggak tahu, ya, seperti itulah. Lalu orang soleh pada saat menjawab ditanya oleh malaikat, ya, "Dari mana kau tahu semuanya kalau Tuhanmu Allah, kitabmu Al-Quran, ya, agamamu Islam, Nabi Muhammad SAW adalah utusan kepadamu?" Dia bilang, "Saya baca kitabullah dan saya beriman." Kemudian orang kafir mengatakan, "Saya tidak tahu." Maka Allah pun mengatakan dia telah dusta. Lalu kemudian terjadilah prosesi siksa kubur yang sangat menyakitkan. Ya, sebagaimana dikatakan di sini, maka dia pun akan disiksa. Dinding kuburannya akan menghimpitnya, ya, sampai tulang-tulangnya berantakan tadi, ya. Dikatakan dibentangkan untuknya permadani dari api neraka atau jalan menuju ke neraka,
sehingga sampai kepadanya panasnya neraka dan racunnya atau sesuatu yang mematikan darinya, dan kuburnya pun menghimpitnya hingga tulang rusuknya berantakan. Lalu datanglah sosok yang berwajah buruk setelah itu, diutukan kembali, datanglah sosok berwajah buruk. Dan ini juga menandakan pelajaran yang lain, teman-teman, amal soleh dan amal buruk adalah makhluk Allah, ya. Dan di kuburan mereka akan menjelma menjadi makhluk yang kelihatan. Jadi di sini sosoknya itu menyerupai manusia. Tapi kalau amal soleh, wajahnya bercahaya, badannya wangi, dan menyampaikan, mengatakan berita gembira untukmu. Ya. Sesungguhnya hari ini adalah hari yang terbaik yang dijanjikan untukmu. Sementara orang kafir atau fasik, akan datang seseorang yang wajahnya menakutkan, pakaiannya juga tidak baik. Di sini bahkan dijelaskan baunya busuk. Ya. Kemudian dia mengatakan berita gembira untukmu dengan siksaan Allah pada hari ini, inilah hari yang paling engkau akan sesali. Maka keduanya mengatakan, yang beriman mengatakan, siapa kamu ini wajahmu membawa berita baik? Dia mengatakan, tu aku amal baikmu. Kemudian yang dosa ini mengatakan, tu amal buruk, mengatakan saya amal burukmu. Ya, dan akhirnya si orang saleh minta agar kiamat dipercepat karena ingin masuk ke surganya. Sementara orang kafir dan fasik meminta agar jangan dicepatkan hari kiamat karena tidak ingin masuk ke dalam api neraka. Tentu ini lafaz riwayat ini, dan pernah saya jelaskan riwayat Bukhari yang lain. Kalau dibukakan baginya pintu surga, awalnya si fasik ini atau kafir, dan dia gembira, lalu malaikat mengatakan, lihat dari apa kamu haramkan dirimu, dibuka untuknya pintu neraka. Dikatakan, ini tempat kau sekarang. Maka dia pun ketakutan, lalu dia mengatakan, ya Allah, jangan engkau jadikan kiamat. Lalu jangan kau percepat kiamat. Kalau orang mukmin maka terbalik, dilihatkan neraka dulu, lalu dia ketakutan melihat jeritan-jeritan, hukuman, dan seterusnya. Maka malaikat mengatakan, lihat dari apa Allah selamatkan dirimu. Lalu ditutup, lalu dibuka pintu surga dengan dayang-dayangnya, permadani dengan keindahannya. Malaikat mengatakan, ini tempat kau sekarang. Maka dia pun mengatakan, ya Allah, cepatkanlah kiamat, karena aku ingin masuk ke dalam surgaku. Maka penutupan hadis yang lain mengatakan, kata Nabi SAW, maka orang mukmin menjadi kuburannya taman dari taman surga, sementara orang fasik dan kafir menjadi lubang dari lubang neraka. Dan ini teman-teman yang menentukan kita sendiri. Kita mau jadikan kuburan kita taman dari taman surga atau lubang dari lubang neraka. Maka harus hati-hati. Ya. Jangan lalai terus-menerus. Ya. Baik, itu hadis yang berhubungan dengan masalah kuburan ini. Ya, kalau ada yang punya pertanyaan silahkan tentunya bisa ditulis. Ya. Kita akan masuk insya Allah tentang masalah sebagian sifat ahli surga dan ahli neraka. Hadithnya adalah hadith nomor 67 dan hadith ini sahih dari Iyad ibn Himar al-Mujashi'i radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda pada suatu hari dalam khutbahnya, ala inna rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma allamani yaumi hadha kullu mali nahaltuhu abdan halal wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum wa innahum atathumul shayatinu فاشتلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمكتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظا وإن الله أمرني أن أحرك قريشا فقلت ربي إذن يثلج رأسي فيضعوه خبسة قال استخرجهم كما استخرجوك واغزوهم نغزيك وأنفق فتنفق فستنفق عليك وابعث جيشا نبعث خمسة من مثله وقاتل بمن أطاعك من أصاك قال وأهل الجنة ثلاث ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم
wa'afifun muta'affifun dhu'iyal. Qala wa'ahlun nari khams. Al-da'ifu alladhi la zabra lahu alladhina hum fikum taba'an la yabtaguna ahlan wala mala. والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادئك عن أهلك ومالك وذكر البخل أو الكذب والشنذير الفحاش والشنذير الفحاش. Terjemahannya, hadis ini riwayat Imam Muslim. Ketahuilah bahwa Rabbku, kata Nabi SAW, memerintahkan kepadaku supaya mengajarkan kalian apa yang tidak kalian ketahui dari apa yang Allah ajarkan kepadaku pada hari ini. Setiap harta yang aku berikan kepada seorang hamba halal. Artinya apapun yang Nabi SAW berikan itu sudah halal. Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku, kata Allah melalui lisan Nabi SAW. Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku semuanya dalam keadaan lurus. Kemudian syaitan datang kepada mereka lalu menyesatkannya dari agama mereka. Mengharamkan atas mereka apa yang aku halalkan dan memerintahkan kepada mereka supaya menyekutukanku. Padahal aku tidak pernah menurunkan keterangan apapun tentang hal itu. Jadi Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada kita. Sesungguhnya Allah memandang penduduk bumi lalu dia murka kepada mereka. Baik yang Arab maupun yang ajam. Kecuali sisa-sisa dari ahlu kitab. Dan dia berfirman, sesungguhnya aku mengutusmu untuk mengujimu dan menguji orang-orang denganmu. Aku menurunkan kepadamu sebuah kitab yang tidak dapat terhapus oleh air. Kamu membacanya dalam keadaan tidur dan terjaga. Sesungguhnya Allah memerintahkanku supaya aku membakar Quraisy. Aku mengatakan, wahai Rabbku, kalau begitu mereka akan memukul kepalaku dan membiarkannya hancur berkeping-keping. Lalu Allah berfirman, usirlah mereka sebagaimana mereka mengusirmu. Perangilah mereka, kami akan menolongmu. Berinfaklah, kami akan memberi karunia kepadamu. Utuslah suatu pasukan, kami akan mengutus 5 kali lipatnya. Perangilah orang-orang yang mendurhakaimu bersama orang-orang yang mentaatimu. Ahli surga itu ada 3 golongan, dan ini saksi bahasan sebenarnya. Yang pertama, penguasa yang adil, suka bersedekah, lagi mendapatkan taufik, artinya semua perbuatannya baik. Yang kedua, seorang yang penyayang lagi berhati lembut kepada setiap kerabat dan setiap muslim. Dan yang ketiga, ahli surga adalah orang yang menjaga diri dari perbuatan haram dan meminta-minta atau mengemis padahal dia memiliki banyak tanggungan. Sementara ahli neraka ada 5. Kalau ahli surga cirinya ada 3 tadi, ahli neraka ada 5. Yang pertama adalah orang lemah yang tidak memiliki akal yang dapat mencegahnya dari perbuatan haram. Yang mana mereka adalah para pengikut di tengah-tengah kalian. Mereka tidak mencari istri dan tidak pula harta. Nanti kita jelaskan itu ya. Yang kedua, pengkhianat, yang bila memiliki suatu keinginan meskipun kecil niscaya dia pasti mengkhianatinya. Yang ketiga, orang yang setiap pagi dan petang selalu menipumu tentang keluargamu dan hartamu. Yang keempat, beliau juga menyebutkan kebakhilan atau kedustaan. Dan yang kelima, maksudnya di sini kebakhilan dan kedustaan. Yang kelima, orang yang berakhlak jelek lagi suka berkata kotor. Kita kembali kepada manfaat daripada hadis. Yang pertama, teman-teman sekalian, adalah Nabi SAW menyampaikan wahyu. Dan itu diambil dari potongan kata beliau, ketahuilah bahwasanya Rabbku memerintahkan kepadaku supaya mengajarkan kalian. Artinya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Nabi SAW itu tidak pernah berbicara sesuai dengan hawa nafsu tapi mengikuti wahyu. Ini potongannya. Maka Nabi SAW mengatakan, hari ini telah turun wahyu kepadaku. Aku disuruh untuk menyampaikan kepada kalian, maksudnya di kota Madinah. Dan ini tepatnya penyampaian ini pada saat mendekati pembebasan kota Mekah. Ya, pembebasan kota Mekah itu kurang lebih di tahun 8 atau tahun 9 ya. Tahun 8 atau tahun 9 dari bulan dari tahun Hijriah. Maka mulailah disampaikan di sini setiap harta. Manfaat yang kedua adalah penyampaian wasiatnya, setiap harta yang aku berikan kepada seorang hamba adalah halal. Ya, ini adalah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, kalau ada harta yang aku kasih, aku suruh nikmati, maka itu halal.
Artinya sumber halal sudah jelas, itu maknanya. Maka mereka mengambil dari yang halal. Tadi kalau nggak salah di awal saya sempat mengatakan, Nabi SAW mengatakan kalau memberikan harta untuk hamba berarti halal. Bukan dari Nabi SAW maksudnya, tapi Allah mengatakan, apapun yang aku halalkan bagi hambaku, dan mereka ambil dari sumber halal, berarti halal buat mereka. Kemudian, dan ini juga ada motivasi tersendiri ya. Jadi pelajaran pertama tadi bagaimana Nabi SAW sampaikan wahyu. Pelajaran kedua, adanya motivasi untuk mencari rezeki yang halal. Dan tidak dibolehkan mengambil lawannya atau yang haram. Yang halal semuanya Allah Subhanahu Wa Taala bukakan untuk kita menikmati. Potongan ketiga yang diambil pelajaran adalah perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, sungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku semuanya dalam keadaan lurus. Makna lurus, kata sebagian ulama hadis, mengenal Tuhannya. Jadi dalam diri kita ini teman-teman ada potensi mengenal Allah. Makanya kalau Bapak Ibu dulu di pengajian dengarkan sebuah kisah, dengarkan hadis, dengarkan ayat, kita bisa tersentuh. Karena potensi itu ada. Potensi untuk kembali ke jalan Allah itu ada. Bahkan ulama mengatakan umumnya cobaan-cobaan datang itu justru untuk menyadarkan hamba tersebut agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai juga dengan hadis Nabi SAW yang lain yang kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak bayi yang baru lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah artinya mengenal Tuhannya, Islam. Ya. Kemudian syaitan datang kepada mereka, lalu menyesatkannya, membisik-bisikkan penyesatan dari agama mereka. Jadi syaitan targetnya menjauhkan dari agama. Mengharamkan atas mereka apa yang aku halalkan, dan memerintahkan kepada mereka supaya menyekutukanku. Ya, artinya di sini, apa yang Allah SWT halalkan seperti pernikahan, mereka tinggalkan pernikahan. Mereka lebih lari kepada haram zina. Allah halalkan terhadap jual beli dan mengharamkan riba, mereka lari ke riba. Allah suruh jujur, mereka lari ke bohong. Itu godaan syaitan semuanya. Dikatakan, dan mereka menyuruh atau syaitan menyuruh agar mereka menyekutukanku. Menyekutukan artinya mempartnerkan Allah dengan makhluk. Sudah pernah kita bahas di awal-awal hadis-hadis kita tentang masalah haramnya syirik. Ya. Padahal aku tidak pernah menurunkan keterangan apapun tentang hal itu. Artinya tidak pernah ada perintah Allah itu. Kenapa harus dilanggar? Allah di sini membongkar kedoknya syaitan yang harus kita hindari. Potongan selanjutnya dari hadis yang bisa diambil pelajaran adalah, sesungguhnya Allah memandang penduduk bumi dan dia murka kepada mereka, baik orang Arab maupun ajam, kecuali sisa-sisa ahlu kitab. Ini butuh penjelasan. Yang dimaksud dengan Allah SWT murka adalah kepada penduduk bumi yang berbuat maksiat. Dan Allah tidak membedakan apakah itu turunan Arab atau bukan. Bukan berarti karena Nabi Muhammad SAW dari orang Arab, lalu kemudian orang Arab semuanya bisa selamat. Enggak. Maka Allah SWT murka maksudnya bukan kepada seluruh penduduk bumi, tapi kepada ahli maksiat. Baik itu orang Arab ataupun orang ajam. Ya. Kecuali sisa-sisa dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Kenapa Allah enggak murka sama mereka? Tentu bukan semua ahli kitab. Maksudnya kata ulama hadis adalah ahli kitab yang sedang mencari kebenaran dan akhirnya menganut agama Islam. Sehingga Allah SWT tidak murka dengan mereka dikarenakan mereka mengikuti kebenaran setelah itu. Maksudnya masuk Islam. Kemudian Allah berfirman, ini potongan lagi yang lain, manfaat yang bisa kita ambil. Sesungguhnya aku mengutusmu untuk mengujimu dan menguji orang-orang lain denganmu. Jadi Allah SWT berfirman kepada Nabi Muhammad SAW dan berfirman juga kepada kita semua, kalau aku mengutusmu dan mengutus orang lain, bisa kamu menjadi cobaan bagi orang lain atau orang lain menjadi cobaan bagi kamu? Jadi kadang-kadang jangan heran, mungkin orang terdekat dari kita kemudian menipu. Mungkin orang dekat dengan kita tapi berbuat jahat. Ya. Itu bisa terjadi. Allah SWT menjadikan ujian datang kepada kita. Ya, ada orang diuji dengan mertuanya, dengan orang tuanya, dengan pasangan hidupnya, dengan anaknya. Ujian datang. Tapi ujian-ujian ini kita lalui dengan kesabaran, dengan wahyu yang dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku menurunkan kepadamu sebuah kitab yang tidak dapat terhapus oleh air. Maksudnya Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an bukan diturunkan di kertas. Sekarang kita tulis di kertas. Tapi awal turun tidak. Turun kepada Nabi SAW, lalu para sahabat pun menghafalnya. Menghafalnya. Ada sebagian sahabat menulis di pelapa-pelapa kurma, di tulang-tulang. Ya. Tapi itu pun tidak dijadikan sebagai pegangan. Nanti di, waktu itu masih disimpan. Bahkan di awal-awal Islam, Nabi SAW melarang menulis hadis karena wahyu masih turun atau Al-Quran masih turun. Gitu kan.
Maka setelah itu nanti di zaman Umar bin Khattab, di zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, makin banyak para penghafal Al-Quran yang mati terbunuh, maka mulailah pada saat itu ditulis dalam atau di atas kulit yang dikenal dengan Khat Uthmani, atau mengikuti tulisan dari zaman Uthman bin Affan, karena beliau mengumpulkan semua sahabat-sahabat waktu itu yang ahli Quran, lalu kemudian dikumpulkanlah bacaan-bacaan mereka, lalu dikembalikan kepada Quraisy. Karena itu banyak lagi dialek-dialek Al-Quran, orang Irak bacanya beda, orang Yaman bacanya beda. Maka Uthman bin Affan menyatukan radhiyallahu anhu pada saat itu bacaan sesuai dengan kalimat atau bahasanya orang Quraisy, karena Al-Quran turun dalam bahasa Quraisy. Dan dimaksud juga dengan tidak terhapus oleh air, artinya memang dia turun bukan dalam bentuk kertas, walaupun sekarang boleh ditulis untuk memudahkan orang. Kamu membacanya dalam keadaan tidur dan terjaga, artinya berbaring di sini ya. Karena orang tidur enggak mungkin membaca. Tapi yang dimaksud adalah engkau bisa membacanya dalam kondisi berbaring ataupun kamu sedang terjaga, artinya lagi beraktivitas. Karena Al-Quran boleh dibaca dalam setiap keadaan, dan Allah mengatakan alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Salah satu ciri hamba-hamba Allah adalah mereka berzikir, mengingat Allah, di antaranya membaca Al-Quran pada saat mereka berdiri, mereka duduk, dan mereka berbaring. Kemudian potongan hadis selanjutnya yang kita ambil pelajaran adalah sesungguhnya Allah memerintahkanku supaya aku membakar Quraisy. Ya. Yang dimaksud sini membakar, memerangi Quraisy. Karena bukan dimaksud membakar, membakar orang-orangnya, bukan. Bisa diterjemahkan uharrik Quraisy, artinya aku memerangi mereka. Karena biasanya orang kalau berperang dikatakan telah terpicu api peperangan. Ya. Jadi memang dianggap itu seperti api yang menyala. Kenapa tidak kita katakan terjemahannya ini adalah dibakar orangnya? Karena Nabi SAW sendiri bilang dalam hadis yang lain, ya, pada saat mengutus pasukan, jangan kalian membakar. Karena tidak boleh membakar kecuali pemilik api itu sendiri. Jadi maknanya bukan berarti Nabi SAW disuruh bakar Quraisy secara fisik, tapi memicu peperangan untuk memerangi mereka. Dan saya bilang tadi, hadis ini turun, wahyu ini turun mendekati pembebasan kota Mekah, tepatnya pada saat terjadi pengkhianatan orang-orang Quraisy, gitu kan? Karena dulu itu ada dua suku yang bersekutu, Khuza'ah bersekutu dengan Nabi SAW dan Muslimin pada saat terjadi kesepakatan Hudaybiyah. Ada suku Bakar bersekutu dengan Quraisy. Bersekutu artinya mengganggu sekutu, mengganggu partnernya. Maka suku Bakar ini yang menjadi partnernya atau sekutunya Quraisy itu dari dulu benci sama suku Khuza'ah yang menjadi sekutunya kaum Muslimin. Walaupun Khuza'ah ini belum semua masuk Islam, tapi mereka bersekutu dengan Muslimin waktu terjadi kesepakatan Hudaybiyah. Karena di dalam kesepakatan semua pihak boleh semua suku Arab boleh bersekutu dari dua pihak ini, Muslim sama Muslim atau sama orang Quraisy. Maka terjadi pengkhianatan pada saat itu. Suku Bakar ini sudah lama jengkel dengan suku Khuza'ah. Dan setiap perang mereka selalu kalah. Nah, satu waktu ada satu orang suku Khuza'ah masuk Mekah. Karena dia pikir dalam perdamaian. Perdamaian berarti 10 tahun mereka enggak boleh perang waktu itu. Ada kepala suku Khuza'ah, suku Bakar yang bersekutu dengan Quraisy, melihat ini orang Khuza'ah selama ini selalu kalah mereka perang. Ini kesempatan, enggak bawa senjata segala macam. Dia bilang sama orang-orang Quraisy, saya butuh dukungan kalian, saya mau bunuh orang ini. Ini kesempatan, dari dulu mereka tidak pernah kalah dalam peperangan. Maka sebagian orang Quraisy bilang, lakukan saja, kami akan dukung. Yang lain mengatakan tidak boleh, ada kesepakatan damai. Rupanya mereka lebih pilih untuk berperang, akhirnya dibunuhlah orang-orang suku Khuza'ah tadi itu, dibunuh. Nah, waktu dibunuh itu, mulailah diserang suku Khuza'ah yang kebetulan mereka ada tinggal berkemah di dekat pintu gerbang Mekah, sampai terbunuh beberapa orang, dan sempat mereka melarikan diri dekat Ka'bah, ada yang dibunuh dekat Ka'bah juga. Ini berarti pengkhianatan akad yang tadinya damai 10 tahun nggak bisa. Maka sampailah berita tersebut kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW membentuk pasukan untuk menyerang Mekah pada saat itu karena pengkhianatan mereka. Dan ini yang dimaksud hadits ini adalah, dan aku diperintahkan untuk membakar Quraisy, artinya membangkitkan peperangan setelah pengkhianatan itu. Ya, karena kalau teman-teman enggak baca penjelasan ini, maka mungkin tidak memahami apa yang dimaksudkan. Ya, jadi tidak, bukan membakar orang, karena walaupun musuh enggak boleh dibakar.
Nabi SAW tidak, janganlah kalian membakar manusia di medan perang, karena tidak boleh membakar kecuali pemilik api itu. Dan ini juga terjadi, orang Quraisy diperangi karena mereka telah berkhianat dalam kesepakatan Hudaybiyah tadi dengan membiarkan sekutunya, suku Bakar, memerangi atau membunuh sekutu muslimin, suku Khuza'ah. Kemudian waktu itu Nabi SAW sempat mengatakan, aku mengatakan, wahai Rabbku, kalau begitu, kalau aku perangi mereka, mereka akan memukul kepalaku dan membiarkannya hancur berkeping-keping. Artinya, mereka akan membunuhku nanti. Maka Allah pun berfirman, usirlah mereka sebagaimana mereka mengusirmu. Perangilah mereka, kami akan menolongmu. Maksudnya adalah, kamu kan juga dulu di Mekah, lalu mereka usir kamu. Semua muslimin keluar. Maka boleh membalas hal yang setimpal. Ya. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan kita membalas hal yang setimpal, yang penting bukan pelanggaran agama. Kita diserang, kita boleh menyerang. Gitu kan? Seperti itulah. Maka Nabi SAW disuruh untuk mengusir orang-orang Quraisy sebagaimana beliau diusir. Kecuali yang mau masuk Islam. Makanya waktu terjadi pembebasan kota Mekah, kalau kita hubungkan antara hadis ini secara literal di sini kalau dibaca, seperti tegas sekali. Tapi praktek lapangan Nabi SAW itu sangat lembut. Ya, berarti menandakan di sini bukan yang dimaksud secara letterlet. Karena waktu pasukan muslimin masuk ke Mekah, itu mereka, Nabi SAW mengatur strategi perang, pasukan dikeluarkan dari Madinah, mayoritas pasukan tidak tahu kalau mau ke Mekah. Dirahasiakan oleh Nabi SAW. Jadi kalau Mekah di depan sini, di sebelahnya, sekitar 80 km ada Taif, ada suku Hawazim di situ, memang mau menyerang Madinah. Maka Nabi SAW arahkan pasukan ke sana. Sehingga banyak pasukan muslimin yang mengetahui mau ke Hawazin, mau perang. Nanti akan terjadi juga perang Hunain di sana ya, setelah pembebasan kota Mekah. Nanti setelah dekat sana baru Nabi SAW arahkan pasukan tiba-tiba di dekat Mekah. Jadi pasukan muslimin 10.000 orang dari Madinah itu tiba di dekat pintu gerbang Mekah. Ini pintu gerbang sudah tinggal berapa langkah sampai pasukan sudah berkemah. Pasukan orang-orang Quraisy nggak tahu apa yang terjadi ini. Mereka nggak ngerti sama sekali apa yang sedang terjadi. Maka pada saat itu pun Nabi SAW keesokan harinya masuk dalam kondisi aman. Ya. Karena Mekah diserahkan oleh Abu Sufyan pada malam itu. Ya, pada malam itu Abu Sufyan keluar mencari informasi. Karena sebelum kejadian ini, Abu Sufyan sudah tahu nih, kalau orang-orang Quraisy telah berkhianat karena mendukung suku Bakar tadi, maka dia diutus oleh Quraisy ke Madinah. Dan dia sempat datang ke Madinah. Dia sempat datang di rumahnya Ummu Habibah. Ummu Habibah ini anaknya dia, tapi masuk Islam dan menjadi istri Nabi SAW. Dia di Madinah mau lobi siapa nih, gak ada orang yang bisa dia kenal gitu. Maka dia ingat ada anaknya, anak mantu Nabi SAW. Dia pun datang ke rumahnya, anaknya sambut. Lalu pada saat dia mau duduk, ada sebuah tikar di situ, kulit domba tapi sudah cukup tua gitu. Waktu Abu Sufyan mau duduk, Ummu Habibah tarik. Jadi gak dikasih duduk. Maka Abu Sufyan kaget. Ada apa hoi anakku? Sederhaka itu ke kamu gitu. Maka kata Ummu Habibah, itu adalah tikar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak layak kamu duduk di situ ayah. Karena Anda masih dalam keadaan kafir gitu. Maka akhirnya Abu Sufyan tahu kalau Ummu Habibah enggak akan kasih apa-apa nih. Tadinya dia mau minta Ummu Habibah lobi ke Nabi supaya jangan serang Mekah gitu loh. Kemudian dia keluar, dia datang ke masjid gitu kan. Tadinya dia, maaf, dia datang ke Abu Bakar dulu. Hai Abu Bakar, gimana nih? Ini Quraisy, ya, tak boleh. Jangan kita rusak kekerabatan kita dengan peperangan apa segala. Kata Abu Bakar, kami tidak buat apa-apa. Jadi, saya tidak tahu apa-apa. Ya. Nanti ya, apa yang Rasulullah buat kita buat. Kami tidak tahu apa-apa. Jadi, lalu datang ke Abu Umar, Umar lebih tegas lagi. Umar lalu mengatakan, hai Abu Sufyan, andai saja tidak ada yang bisa aku gunakan untuk memerangi kalian, kecuali ikut dengan seekor semut, aku akan ikut dengan semut itu. Dia tahu tidak bisa. Datang ke Uthman, Uthman juga nolak. Datang ke Ali bin Abi Thalib. Lalu Ali bilang, hai Abu Sufyan, kami selalu ikut Rasulullah SAW, enggak bisa. Terserah kamu mau ngomong apa, tapi enggak bisa. Ya. Tapi kalau saran saya, lebih baik kau ke masjid, bilang sama Nabi SAW dan orang-orang, kalau saya memperpanjang perdamaian. Bilang saja begitu. Karena kami semua enggak bisa. Abu Sufyan bilang, apakah begitu yang kau lihat? Kata Ali, ya itu cuma pendapat. Maka Abu Sufyan pergi ke masjid, ada Nabi lagi duduk dengan sahabat-sahabat. Tadinya dia minta kepada Nabi SAW, hai Muhammad, kasihanilah
hubungan persaudaraan. Jangan sampai terjadi peperangan. Kalau ada apa-apa, lebih baik bicarakan baik-baik. Dia pikir Nabi belum sampai informasi tentang pembunuhan itu. Padahal hari terbunuhnya suku Huza'ah sudah sampai ke Nabi SAW hari yang sama. Maka Nabi SAW mengatakan, kami tetap dalam kesepakatan. Damai-damai. Kalau terjadi pengkhianatan, kami perang. Maka Abu Sufyan mengatakan, kalau gitu kita perpanjang perdamaian 10 tahun lagi. Kata Nabi SAW, untuk apa? Sekarang baru berjalan setahun. Kenapa harus diperpanjang gitu? Maka Abu Sufyan mengatakan, kalau begitu dengarlah hai manusia, saya perpanjang perdamaian ini 10 tahun lagi. Kata Nabi SAW, itu perkataanmu dan kami tidak akan pegang itu. Maka Abu Sufyan pulang ke Mekah. Tidak ada harapan nih, gitu kan. Tapi masih di benaknya dia kemungkinan umat Islam belum tahu masalah itu. Maka mereka di Mekah tidak punya persiapan. Ternyata begitu Abu Sufyan berangkat hari itu, besoknya pasukan muslimin sudah jalan. Dan tiba-tiba sudah ada di pintu gerbang Mekah gitu. Maka Abu Sufyan pun keluar malam itu. Pada saat pasukan muslim sudah tiba, dia kaget lihat banyak api unggun. Pasukan besar nih. Dia bertanya-tanya siapa ini, sampai akhirnya kesimpulannya dia tahu itu adalah muslimin. Dan sempat dia ditawan pada saat itu. Ya bukan ditawan sebenarnya. Abbas, paman Nabi SAW, masuk Islam pada malam itu. Dia keluar mau hijrah ke Madinah. Kemudian dia lihat pasukan muslimin, dia bergabung, dia masuk Islam. Lalu dia naik untanya Nabi, dia keluar ingin panggil Abu Sufyan. Ini pasukan besar depan Mekah, jangan cari gara-gara, ini bisa masalah. Nanti akhirnya bisa hancur Mekah kalau kamu tidak menyerahkan Mekah. Lalu Abu Sufyan bilang, bagaimana saya ketemu sama Muhammad sementara saya tidak aman, sekarang saya bisa dibunuh. Maka kata Abbas, kau naik sekarang di unta, ini unta Rasulullah, saya pamannya. Maka kau naik, ya, tutup bagian wajahmu supaya enggak kelihatan. Nanti saya bawa kamu ke kemah Nabi SAW, kamu sepakat, serahkan Mekah. Kalau enggak ini akan hancur besok ini. Rupanya malam itu yang menjadi penjaga adalah Umar bin Khattab. Umar tegas. Umar kebetulan orangnya tinggi besar. Malam itu karena dia pikir cuma berjaga-jaga, dia enggak naik kuda, dia naik keledai. Keledai lambat jalannya. Abbas sama Abu Sufyan orangnya besar-besar semua. Unta Nabi juga berat mengangkat dua orang gitu. Tapi jalanlah mereka. Rupanya Umar jeli melihat. Lalu Umar bilang, Abu Sufyan, pimpinannya orang-orang kafir gitu. Maka kau harus mati, berani benar masuk ke lokasi sini gitu. Maka Abbas pun mempercepat unta Nabi. Umar juga mempercepat keledai, tapi keledai lambat gitu. Sama-sama jalan sampai tiba di depan kemah. Begitu tiba di depan kemah, rupanya Abbas lebih dulu tiba. Turun masuk. Begitu turun langsung Abbas bicara, ya Rasulullah ini Abu Sufyan di bawah jaminanku. Umar turun, ya Rasulullah, dia datangkan sendiri kepalanya. Izinkan saya tebas nih, kafir. Karena Abu Sufyan itu musuh besar Islam gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan, sudahlah biarkan hai Umar. Lalu kemudian terjadilah dialog sampai kesimpulannya, tentu ini panjang ceritanya, teman-teman bisa ikuti sirah yang sudah kami sampaikan di YouTube tentang pembebasan kota Mekah, sampai akhirnya dia menyerahkan Mekah pada saat itu. Nah di sini yang dimaksud teman-teman, mempertemukan antara konsep hadis ini yang kata Nabi SAW, Allah menyuruh aku membakar Quraisy. Tidak boleh salah faham tentang kalimat itu, sudah saya jelaskan tadi. Begitu juga dengan usirlah mereka sebagaimana mereka mengusir, maksudnya adalah datang kuasai wilayah mereka. Yang tidak mau masuk Islam keluarkan. Karena setelah dikuasainya Mekah keesokan harinya, Nabi SAW kasih kesempatan. Yang mau masuk Islam aman. Yang tidak mau masuk Islam dikasih kesempatan 4 bulan berfikir. Kalau dia masuk Islam tinggal di Mekah, kalau tidak harus keluar dari Mekah. Enggak boleh lagi ada orang musyrik di Mekah setelah 4 bulan dari pembebasan kota Mekah. Kata Nabi, di sini Allah berfirman, perangilah mereka, kami akan menolongmu. Potongan lagi juga yang bisa diambil dari hadis adalah, berinfaklah, kami akan memberi karunia kepadamu. Dan ini terjadi tentunya untuk semua, baik Nabi SAW ataupun semua umat Islam. Siapa yang mau kaya, yang mau banyak hartanya, ya maka dia rajin berinfak. Sudah kita jelaskan masalah itu, berinfak atau sedekah adalah kunci kekayaan. Kemudian selanjutnya, potongannya dikatakan, utuslah suatu pasukan, kami akan mengutus 5 kali lipat. Artinya kalau kau bentuk pasukan hai Muhammad, aman, kami akan menjagamu dengan 5 kali lipat dari jumlahmu. Kalau kau utus 10 ribu, berarti akan ada 50 ribu dari malaikat yang menemani. Perangilah orang-orang yang mendurhakaimu bersama orang-orang yang mentaatimu. Artinya gerakan umat Islam yang taat padamu untuk memerangi orang-orang yang mendurhakaimu.
Di sini tentu masih kembali kepada kasus Quraisy yang telah tadi mengganggu kaum muslimin. Lalu kita masuk ke inti judul kita sebenarnya adalah penghuni surga dan penghuni neraka. Penghuni surga disebutkan ada tiga. Penguasa yang adil, bersedekah lagi mendapat taufik. Ya, kita perhatikan di sini adil. Ciri ahli surga pertama penguasa yang adil. Makna adil adalah dia memberikan hak semua masyarakatnya dengan sama rata haknya. Kemudian bersedekah artinya dia sendiri suka memberi, dermawan, baik dari program pemerintah yang ada ataupun dia sendiri juga mengeluarkan dari hartanya. Dan mendapat taufik artinya dia selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena taufik, atau ya Allah memberikan kepada dia waktu, tempat, energi yang cukup dan pas untuk melakukan tugasnya, itu namanya taufik. Dengan dia dekatkan diri kepada Allah, Allah akan berikan dia taufik. Dan kita lihat di sini pentingnya ya, menjadi pemimpin yang adil. Ya, tentu untuk menjadi pemimpin ada syarat-syaratnya, muslim, kemudian seorang yang alim yang sudah pernah kita jelaskan ya. Kemudian juga dia tidak mengejar jabatan-jabatan tersebut. Ya. Ini sudah pernah saya jelaskan tentang gambaran Islam tentang pemimpin itu sendiri. Dan kita tahu juga ada hadis Nabi SAW, 7 golongan yang didaungi hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama, pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, seorang yang penyayang, lagi berhati lembut kepada setiap kerabat dan setiap muslim. Artinya, memaafkan, membantu, ini ahli surga. Ada orang begitu, hatinya lembut sekali. Semuanya iya, semuanya dimaafkan. Dia loyal, membantu kaum muslimin. Dan yang ketiga adalah orang yang menjaga diri dari perbuatan haram dan meminta-minta. Tidak bermaksiat dan juga tidak mengemis. Padahal dia memiliki banyak tanggungan. Kalau terjemahan yang lebih tepat sebenarnya adalah orang yang miskin memiliki keturunan banyak. Karena dalam hadis dikatakan zu'iyal. Artinya keturunannya banyak. Dia perlu tapi dia enggak mau mengemis. Dia bekerja. Ada orang begitu Masya Allah. Jual gorengan kalau kita tanya anaknya 7. Anaknya 8. Padahal dia dapat berapa keuntungan dari penjualan gorengan itu. Dari penjualan bakso misalnya. Tapi orang mau mulia. Makanya termasuk ahli surga. Mereka tidak minta-minta. Padahal mereka punya banyak tanggungan. Sebaliknya ahli neraka disebutkan ada 5. Ini yang pertama yang harus dihati-hatiin. Dan ini ada subhanallah. Sebagaimana Nabi SAW sebutkan. Orang lemah yang tidak memiliki akal. Maksudnya udah miskin, bodoh ya. Gitu kan. Tapi dia malah berbuat yang haram. Perbuatan haram yang disinggung sini adalah yang mana mereka adalah para pengikut di tengah-tengah kalian. Mereka tidak mencari istri dan tidak pula punya harta. Artinya dia dukung pemimpin yang zalim kah, atau kelompok yang zalim atau apalah tanpa ada upah. Jadi sukarelawan tapi sukarelawan salah. Gitu. Ya. Ada orang begitu kadang-kadang. Cuma dukung mungkin kena sesuku, kena senegara. Dia juga enggak ada apa-apa. Enggak dijanjikan untuk menikah, enggak dikasih harta. Cuma mau nunjukkan kalau saya adalah pendukung ini. Ya mungkin kayak di Indonesia cuma dikasih baju kaos. Udah ribut-ributan. Ya. Lah ya, kenapa antum ketawa? Karena Anda kan. Jadi seperti itu ternyata disebutkan ahli neraka karena kenapa dia ikut-ikut untuk apa? Enggak dapat apa-apa juga gitu kan. Bukan berarti orang yang dikasih jabatan kemudian boleh, tetap haram. Tapi yang unik ini, dia enggak dapat apa-apa dan sudah miskin tetap dukung kemungkaran. Ini mirip juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, 3 penghuni neraka, pemimpin orang miskin yang sombong, orang tua yang berzina, pemimpin yang dusta, dan orang miskin yang sombong. Sekarang orang tua zina untuk apa? Kakek-kakek nenek zina ini apa? Syahwatnya sudah tidak seperti anak yang masih muda. Untuk apa dia berzina? Apalagi kalau dia punya pasangan. Udah enggak pas. Dosanya lebih besar daripada anak muda yang berzina. Karena dia enggak ada pemicu semestinya. Syahwatnya sudah kurang. Atau raja yang dusta. Untuk apa raja dusta? Raja sudah berkuasa. Dan itu. Mesti lebih mudah dia memberikan. Kenapa harus bohong dengan janji-janji palsu misalnya? Kemudian yang ketiga, orang miskin yang sombong. Orang kaya sombong dosa. Tapi kalau miskin sombong apa pemicunya? Enggak ada pemicu. Jadi ada orang subhanallah melakukan zina karena godaannya berat. Mungkin lawan jenisnya kejar dia terus. Godaannya berat sampai dia berzina. Haram juga. Tapi ada orang
Gak ada apa-apa, gak ada pemicu. Terus berzina sama orang jelek lagi. Kan luar biasa, kenapa gitu? Ini lebih berat dosanya, karena gak ada pemicunya. Kan itu. Bukan berarti yang punya pemicu boleh ya, tetap tidak boleh. Tetapi maksudnya ini unik karena tidak ada pemicu mau melakukan. Yang kedua, pengkhianat. Yang bila memiliki suatu keinginan meskipun kecil, niscaya dia pasti mengkhianatinya. Ada orang begitu, subhanallah, berteman sama kita, yang dia pikirkan pertama, manfaat apa yang saya bisa ambil. Manfaat di sini katanya, bisa nipu nggak nih? Ada orang begitu, subhanallah, berteman sama orang, maka yang pertama dilihat, apa ini kira-kira? Cerita apa yang dia ceritain? Oh, masalah hartanya, oh bisa saya tipu di sini. Kalau ada itu teman-teman dalam diri kita, hati-hati, beristighfar kepada Allah, isti'adah. Kita berteman sama orang, berteman karena lillahi ta'ala. Kita tahu orang ini baik-baik. Minta bantuan, kita bantu semampunya. Mulia. Tapi ada orang tidak. Dia berteman sama orang, ada target-targetnya. Ini termasuk ahli neraka. Dia pasti akan berkhianat. Dan pasti akan kebongkar khianatnya. Gak mungkin tidak. Dengan menipu, manipulasi data, mutar-mutar balikan lisan. Bagaimanapun hebatnya, dia pasti akan dihukum. Yang ketiga, orang yang setiap pagi dan petang selalu menipu keluarganya atau keluargamu dan hartamu. Ini mirip dengan tadi ya, tapi yang tadi masalah pengkhianatan. Khianat dia pura-pura berteman, kemudian akhirnya dia mengkhianati dari belakang. Kalau menipu lebih banyak kepada materi sebenarnya. Dia bisa menipu keluargamu, maksudnya dia berusaha untuk menggoda keluargamu dan juga hartamu. Yang keempat adalah orang yang bakhil dan dusta. Atau ini digabungkan keduanya. Sebenarnya terjemahan beliau ini sudah harus dihapus ya. Langsung masuk ke poin keempat itu masalah bakhil dan dusta. Pelit. Dan pelit ini penyakit. Ya. Pelit itu tidak boleh dalam Islam. Tidak ada dalam kamus seorang Muslim. Harus hilang. Bahkan ada seorang dulu di Madinah, dipimpin, dia memimpin suku. Gitu kan? Lalu Nabi SAW tanya kepada orang-orang yang dipimpin sama dia. Lalu dikatakan, bagaimana pemimpin kalian? Mereka mengatakan, bakhil ya Rasulullah. Pelit. Memimpin iya. Dia gagah. Dia punya prinsip. Tapi bakhil. Kata Nabi SAW, ya tidak ada penyakit lebih berat daripada kebakhilan. Jadi teman-teman memang harus royal, keluarkan di jalan Allah. Apalagi jalan Allah, kalau kita di jalan maksiat boleh kita tahan diri, tapi kalau di jalan Allah memberi, itu harus kita beri. Hari kemarin kita sudah kasih itu hitungan kemarin. Sekarang lewat lagi di kotak amal masjid, sekarang ketemu lagi orang miskin yang lain, kasih lagi. Karena kadang-kadang kita lewat di kotak amal karena kemarin sudah masukkan 10.000, sekarang oh kemarin kan sudah, hari ini enggak usah, lewat saja. Kemarin itu sudah dicatat. Hari ini juga butuh catatan. Kemarin sudah dapat istana di surga, hari ini jangan hilangkan istana di surga. Kalau kotak amal masjid di dekat rumah kita, selama setahun dia belum bisa bangun semuanya, berarti setiap hari kalau kita kasih, kita kali setahun 365 hari. Kita punya 365 istana di surga. 10.000 per hari gak masalah. Yang penting tiap hari kita kasih. Selama kotak itu masih ada. Orang miskin yang terulang pun sama minta gak masalah. Berarti kita panen pahala dari dia, dari makanannya, dari minumannya. Jangan perhitungan dengan masalah itu. Gak boleh bakhil. Baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Seorang muslim dermawan. Bakhil ini termasuk sifat ahli neraka. Begitu juga dengan dusta. Jujur seorang muslim. Kata Nabi SAW, as-sidqu tuma'nina. Jujur adalah ketenangan jiwa. Karena bohong akan datangkan bohong yang lain, bohong yang lain, bohong yang lain, dan seterusnya. Ya tentu kita harusnya beristighfar kalau pernah melakukannya. Yang terakhir adalah orang yang akhlaknya jelek dan suka berkata kotor. Ini banyak hadis yang menjelaskan masalah itu ya. Tentang masalah orang-orang yang kasar, yang kotor mulutnya. Ini semua ya dimurkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Baik begitu saja. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.